Yo semuanya dan selamat datang di Far Cry 6. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi perjalanan kita, di mana di part yang kemarin kita sudah berhasil menghabisi si El Doctor ya. Dan juga kita sudah berhasil beraliansi dengan Maximus Matanzas dari si Paolo Talia dan si Paz ya, alias Bicho gitu. Dan kita bakalan kemana sekarang? Kita lihat aja nanti kan. Karena di part kemarin juga udah bilang bakal kemana untuk part kali ini gitu kan. Jadi seperti apa jalan cerita selanjutnya, so enjoy. Okay, let's go. Ini kita udah di pulaunya si Libertad ya, di tengah-tengah dari daerah ini gitu. Jadi kita bisa kemana-mana dengan cukup ini gitu, enak gitu ya kan. Sekarang kita bakal kesana 3000 meter ya kan? Dan sekarang gue bakalan naik kendaraan kita yang super power ya. Dan apalagi kalau bukan si ini dia. Tada. Gile. Serbaguna, mau di mana aja bisa. 3-in-1. Udah kayak kopi gitu. Semuanya udah ada di sini. Mau di darat bisa, di udara bisa, mau di laut bisa. Cuman di darat dia enggak bisa jalan, cuman bisa mendarat gitu kan. Kalau misalkan di laut bisa, Cuk. Ini kayak gini aja nih. Nah, wede, bisa jalan di air, Bos, ya kan? Ini udah, tapi terbang aja lah ya. Karena sebenarnya ini adalah helikopter gitu ya kan, tapi agak sedikit dimodif ya. Dengan minim yang namanya ini safety ya. Doyong kanan kiri aja udah jatuh gitu. Tapi enggak masalah ya. Sekarang kita bakal menuju ke si El Tigre, di mana katanya dia adalah seorang legenda ya, daripada guerilla gitu. Gua juga enggak tahu siapa itu si El Tigre ya kan. Kita lihat aja nanti kayak apa itu orangnya gitu kan. Namanya si El Tigre gitu. Waduh, sabar cuy. Taruh. Ya, kalem. Waduh, sial, ada anti aircraft dong di sini dia. Sabar ya, kita abort dulu misi kita. Gua bakalan ke sana dulu, cuy. Tuh. Tapi karena kita di sini enggak bisa pakai kapal, gua bakalan terjun bebas ke sana kayaknya. Sabar ya, gua bakalan deketin dulu dikit. Dikit dulu baru kita terjun kayak gini. Nah. Kalau terjun kayak gini dia enggak bakalan tahu kita dari mana nih, boy ya. Tenang aja gitu. Nah kan, ini dari sini kita bakalan ke situ dulu. Kita bakalan hancurin dulu anti-aircraft-nya biar bisa lebih easy kalau gue naik helikopter kayak tadi gitu. Soalnya di sini di Far Cry ini lebih enak naik udara gitu. Soalnya biar nggak usah mikirin apa namanya jalanan-jalanan yang berlikuk-likuk gitu kan. Yang ada nanti lehernya si Dani jadi likuk-likuk juga. Okay, cukup. Ngeri. Udah kayak HP aja gitu. Nah, ini dia LST. Sabar cuy ya. Sebelum itu gue bakalan hancurin dulu anti aircraft yang di sini. Karena sekalian lewat ya. Soalnya gue juga belum sempat buat jalan-jalan di daerah baru ini gitu loh. Jadinya ya daripada kagak ya. Gue lihat-lihat dulu nih di sini nih. Sebagai pemanasan gitu. Nah, tuh di situ ada, sabar. Tapi kita harus ada yang merah-merah dulu nih. Si ini gue mana? Bum bum. Oh, si bum bum tuh dia. Sini bum bum. Come on. Dari mana lo? Sabar dong ya. Nah, ini kita hajar dulu. Hai bum bum, hajar bum bum. Sabar, cuk. Kita hajar dulu nih orang-orang nih. Mana dia? Apakah dia ada di sekitar sini apa tidak? Oke, ternyata di situ banyak orang. Santai. Modar lu, ngapain lu lari-lari ya kan? Maaf ya, kamu beranian ya ngeplak-ngeplak bumbum gue lo ya. Wah, gile bener tega tuh orang tuh ya. Mana dia? Sabar, cuy. Ini ada orang nih, ada orang nih. Modar lo. Tiwasan lo. Dan meledak-meledak lo. Mantep dong ya kan? Nih hancurin dulu. Loh, gua kena. Boom. Selamat tahun baru kawan. Udah aman gue sekarang. Sekarang gue mau terbang, mau jungkir balik, bisa gue di sini kan. Nah, kita ambil dulu ini, semuanya ambil. Yang ada di sini, ambil semuanya. Ambil ini lagi. Ambil lagi ini. Mana ya? Di sini ada tanda seru lagi nih. Apakah ada sesuatu di sini? Betul sekali. Nah, apa itu? Grand Roca Telecom. Oh, oke. Okay. Entahlah ya. Oke, okay, let's go. Sekarang kita bakal menuju ke tempat kita itu. Oh, sabar, ntar dulu. Pergi kalian. Yuk, come on. Mana mobil? Nah, lihat mobil gue udah baru nih tuh. Udah pakai Jeep sekarang ya. Udah jangan langsung ngelakson, kagak pakai Jeep, kagak pakai sedan. Ngelakson aja lu ya kan.
Iya, iya. Thank you ya, brother ya. Come on, cuy. Kita berangkat. Kita ke tempatnya Tigre di Legend 67 Camp. Widih, namanya kayak gitu ya. Wah, apa nih? Oye Clara. Oh, Clara. Gua ada di LST nih. Dan apa sih maksudnya katanya? Ini adalah tanah di mana-mana legenda itu katanya. Oh, revolusi tahun 67 katanya dimulai di sini si El Tigre, Lucky Mama katanya kan. Oh, berarti revolution yang pertama tuh dari sini cuy katanya. Edan. El Tigre itu sangat sangat senang sekali. Edan, oke lah. Oke. Okay. Edan, ini ada military target tuh ya kan, ntar lah ya. Gua bakalan beresin nanti di out of the record gitu. Apa nih, El Tigre? Ya itu gua kata dia. Lu pasti yang disebutin Clara ya kan katanya. Yang terpilih Libertad. Gua bukan anak-anak. Tentu aja lu bukan. Lu itu bebre Tigre gitu ya. Jangan khawatir lah kata dia. Edan. Ya. Siapa tuh Benitez? Oh, dia pemimpin dari angkatan lautnya si Castillo kata dia. Ya. Boleh. Araho. Gua ada LST nih. Gua demen nih kata dia. Waduh, bengek dia kayaknya. Oh, Kobam ya. Ya. Gak masalah, udah enggak aneh sih yang di sini mah kayak gitu. Gua bakal kirim lu foto katanya. Lu bakalan nyari gitu katanya. Apa ini? Oh. Ini batu kepiting. Waduh. Oke, ini kita mau liburan apa gimana nih? Iya. Dia bakalan gak sabaran katanya ketemu sama kita. Ini taruh dulu. Ini fotonya banyak loh. Widih. Ini apaan nih? Yang part oke. Okay. Ada beberapa foto sebenarnya sih. Nih, oh nih. Sabar. Kayaknya ini deh tempatnya. Oh iya, El Tigre. I'm at the Crab Rock. Ini gua udah di artistik. Iya, artistik banget nih tempat ini. Oh, kita Guerrilla katanya suka banget sama kepiting katanya. Oke. Iya, oke. Dia melahirkan La Revolution kata dia. Ya. Tuh, jalan ke gunung kata dia. Sangat mudah katanya. Guerrilla itu udah kayak udah kayak kambing katanya. Dia. Ya. Oke, kalau gitu kita bakalan ngikutin Guerrilla Path ya, alias jalanan menuju ke gunung ini nih. Tuh, ini, Cuk. Ya. Dan ya memang ada kambing tuh, bukan kambing itu kancil ya. Waduh. Tapi enggak kancil juga sih, ini ada kambing juga gitu. Dan wih, matanya merah, Cuk. Mangekyo Sharingan. Wah, dan jangan-jangan dia berubah lagi kan. Ngeri juga tuh kambing tuh. Kambing matanya merah ya kan. Jangan-jangan begadang dia. Belum tidur kan. Mungkin dia lagi nonton pertandingan bola antar kambing gitu. Dan kagak di mana-mana kan, sampai di sini nih, di jalanan kayak gini ada aja yang gosip gitu kan. Heran gua di hutan kayak gini gosip ya. Ini benar banyak kambing lu di sini lu. Wah, Edan. Budidaya kambing kayaknya di sini. Wih, dia ada kelinci juga nih. Mana gelap banget lagi gua kesininya malam-malam ya kan. Jadiin lah ya, biar lebih dapat gitu. Kayak udah kayak lagi naik gunung ya kan, Edan. Banyak manuk gak tuh terbang. Gila bener. Nah, kita lihat apakah betul. Oh iya bener, ini dia. Oh, ini tuh checkpoint-checkpointnya boy. Gue udah di air terjun nih katanya. Oke. Ini diambil katanya dari pertarungan berdarah katanya. Oke, berarti ini katanya, berarti ini revolusi pertama di daerah sini gitu ya. Tahun 67 gitu. Soalnya kan katanya si ini nih. Ini kemana gua? Oh, ke atas. Soalnya katanya si Guerrilla Path ini yang biru itu tuh di map. Iya. Seralu lah ya. Jadi si Guerrilla map ini yang di peta itu, ini tuh katanya dibuat dari tahun 67, cu. Jangan-jangan ini dibuatnya masih itu tuh tadi tuh si El Tigre ini, cu, ya kan? Mungkin gitu loh. Ada elang lagi suaranya, ya kan? Ngeri dipatok gua. Iya, kambing di mana-mana.
Di mana-mana ada kambing. Gila ini gue beneran lewati gunung, lewati lembah begini tuh. Dan udah kayak Ninja Katori gitu loh. Nah sini dulu lah ya. Kita bakal kesana cuy. Kita kesini nih. Sabar gue ayun dikit. Sabar Dani. Kita mengayun sedikit. Hup. Oke, nice. Kita bakal naik lewat sini. Beda, mantap ya. Ini namanya petualangan cuy ya. Melewati air terjun dan juga lembah gitu. Gak masalah, gak masalah. Beda, setelah perang katanya ini tuh jadi tempat yang terkenal dari para turis. Ini apa ini? Unblock the path dengan menembaki atau meledakkan. Oh, kita ledakin aja cuy ya. Tenang ya, gue punya petasan. Beres. Beres. Santai aja ya kan. Dah. Widih, mantap juga ya. Berarti kalau ada kayak tadi, apa namanya, kayak ada jaring-jaring gitu tuh bisa diledakin cuy. Oke, itu kayak semacam tutorial kayaknya ya. Gila ini. Wow. Keren loh. Tuh lihat tuh. Kita bakal kesini. Iya. Wih, banyak pelikan nih. Halo. Nih, saya kasih kamu ikan ya. Tuh. Dan pelikan tuh makannya ikan cuy. Makanya namanya pelikan ya. Kalau level daging, mungkin dia makannya daging gitu. Apa coba? Nih. Makan kamu ya. Udah ya, seorang satu ya. Adil dong ya kan. Udah ya, oh ada satu lagi nih. Nih. Gue kasih. Nih ya. Nah, jangan pada gelut ya. Seorang satu tuh. Udah ya. Gue lewat dulu ya. Dadah. Goodbye pelikan. Yeleh. Mantap juga tuh pelikan tuh. Halo ya. Kok gue goyang tadi? Bahaya nih si Dani nih. Jangan goyang-goyang dong Dani ya. Lu kira lagi dangdutan. Oke, kita kesini. Gile, kita lewatin lembah cu. Mantap sekali. Aduh, ada elang lagi. Please elang, jangan matok gue. Tolong. Yihaa. Waduh. Ini kambing tiwas yuk. Wah, mangap lagi. Kenapa dia? Entah lah ya. Really disappear up here. Iya, mungkin bisa hilang dari sini. Entah juga gue ya. Wah, dan ini kambing di mana-mana loh. Widih, ini ada pohon pisang yang baru tumbuh, cuy ya. Keren. Nah, ini dia nih, kita hancurin lagi. Minggir domba. Ya, tuh domba. Kasihan. Gue kata juga ape. Ya. Wah, tiwas. Kambingnya kasihan tiwas. Oke lah ya, lanjut cuy. Gue ngancurin begituan, ada kambing di bawahnya tuh. Kasian nih kan. Aduh, gue udah bilang minggir, dia kagak minggir sih. Ya udahlah ya. Apa ini? Ini dia. Oke, gue udah di tempat ketiga nih. Nah, apa gue ya itu seperti... ini seperti hiu kata dia. Kayaknya itu ininya, apa namanya, batunya katanya yang mirip sama hiu itu. Ya. Oke, enggak masalah ya. Kalau balkon enggak nyampe. Ngeri gue. Aloha. Wedan, mantap. Udah ya. Gila ini mantap juga nih tempat ini. Ya, lu masih tetap jadi legenda ya. Dan banyak gue itu seorang orfan katanya, seorang yatim piatu ya. Oke. Gila ini, gue ke markasnya si El Tigre ini benar-benar di dalam gitu, dalam hutan. Legenda sih legenda, tinggal dalam hutan gini, jauh dari mana-mana gitu. Kalau dia mau belanja gimana ya? Oh nggak usah belanja kayaknya dia. Wah, dan tinggal apa aja ada tuh. Mau ngambil pisang, tinggal ambil, ya kan? Mau makan daging, tinggal berburu gitu kan? Oh ini dia nih. El Tigre, amate statue. Iya, gue dari Tugu nih. Oh, ini teman-temannya katanya tuh yang diterbunuh pada saat pertarungan di Esperanza tahun 67 kata dia. Dihancurin sama si Bumbum. Apaan tuh dipecahin tuh? Wah, kasihan botol kecapnya dihancurin tuh. Apa ini? Guerrero Lobo Fernandez. Oh iya benar. Ini tubuhnya si Lobo itu kayaknya. Kayaknya dia pahlawan ya. Ya. Oke. Okay.
Iya, 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 finalis ya. Selalu ya. Bebe Tigre, dia manggil kita Bebe Tigre gitu. Jangan-jangan dia nganggap kita adalah penerus dia lagi kan. Bisa jadi gitu, mentang-mentang sama-sama libertad gitu kan, sama-sama revolusioner gitu. Oh ini tempatnya cuy, markasnya nih. Di mana dia si El Tigre? El Tigre, Tigre El. Hola, Widi, ada live music cuy, gile. Edan, keren. Gue demen nih kalau misalkan yang kayak gini-gini nih. Ini kayak suasananya tuh hidup gitu loh ya kan. Soalnya live music gitu, jadi musiknya hidup gitu. El Tigre. Udah aki-aki. Namanya juga legenda ya, dari tahun 67 gitu. Gila gue udah, dipukul di situ selama 60 tahun 67 katanya. Udah biasa dia kayaknya. Ayolah, nah, ketemu nih keluarga kita katanya. Luki ini. Gue bukan mak lo katanya. Laki mama. Gue udah menderita nih. Aduh tenang, aduh pelan-pelan dong kata dia. Ini Lorenzo Canseco, poet of the legend. Dan gue merasakan darah panas nih dari petarung ini katanya. Jantung aja lo temu Lucky Mama. Ini adalah legenda dari jantung kita ya. Buset. Itu hidung main puternya. Udah kayak starter mobil. Gua dan Rojas nih dari Libertad. Dan ini adalah yang baru dari Revolution nih. Untuk melawan Castillo katanya. Sorry katanya. Satu kali revolusi udah cukup kata dia. Kayaknya Clara salah nih. Percayalah Dani. Mereka cuma butuh kenal sama lu doang katanya. My baby tigre. Iya ya, benar berarti ya. Jadi mereka ini adalah aki-aki dan ini. Dimana dia adalah guerilla pertama cuy. Dia waktu revolusi pada tahun 67 gitu kan. Jadi ini 67 itu kalau gak salah babehnya si Casillo ya. Atau pasti ya pokoknya itulah ya. Jadi sekarang ini katanya bukan urusan mereka lagi gitu. Dia cuma cukup sekali aja lah revolusi gitu. Gua udah ketemu nih para legenda nih. El Tigre cuma satu-satunya yang pengen bergabung gitu. dan orang-orang butuh pahlawan katanya buat percaya kata dia. Iya, yeah. Berarti ini diantara si legenda-legenda ini tuh cuma si El Tigre doang gitu yang antusias ya. Yang lainnya kayaknya udah pada nggak peduli gitu. Apa nih? Oke. Kalau pengen nih orang-orang tua ini membantu Libertad kata dia. Kita butuh Lucky dan Lorenzo kata dia. Jadi ini yang harus kita lakukan kata dia. Anton itu kan terobsesi dengan obat cancer gitu dan membuat Viviro kata dia. Carilah medical supplies kata dia buat si Lucky itu bikin klinik gitu. Oke. Pada saat supply itu datang katanya. Oke. Dan mereka akan menjadi teman. Rencananya yang bagus bukan? Okay. Ambil supply katanya sebelum orang lain mengambil itu kata dia. Okay, kita harus ngambil supply buat supply obat-obatan lebih tepatnya karena si Lucky Mama itu katanya lagi bukan lagi ya tapi lebih tepatnya dia tuh kayaknya orang yang dalam bidang pengobatan gitu kayaknya. Sabar cuy, gue bakalan kesini ya. Sini, dulu di sini gua ada. Nah, ini gua ke helipad dulu ya kan. Nah, di sini. Nah, kita bakalan naik helikopter aja cuy, biar lebih easy gitu. Karena kita ada di atas gunung ya kan daripada gua ntar ngesot ke sana ya kan. Pusing gitu. Udah naik ini aja ya. Nah, jadi kita bakalan ngambil yang namanya waduh. Dia di sini. Nah, kita pakai ini. Oke, berangkat kita, Bro. Come on, di mana dia? Di situ ya. Oke. Okay. Nah, kan kata gue juga kan, untungnya itu kita bisa ngambil yang namanya tadi itu apa namanya? Anti aircraft ya. Kalau enggak kita udah ditembakin ini. Kan ngeri gitu. Yang ada bukannya nyampe nutup iya gitu. Nah, jadi deh, kita bakal ngambil medical supply gitu ya kan buat si Lucky Mama itu menjalankan kembali kliniknya gitu karena
kita butuh yang namanya ini loh, apa namanya sih, kekuatan dari si Lorenzo dan juga si Mama itu. Ntar dulu belum nyampe om, ini gue lagi ngerjain ini, santai. Ntar dulu gue mau mendarat dulu sini nih. Oke, sip. Oke, come on, lanjut. Mana dia? Ini dia tempatnya nih. Kita bakalan ke sini. Oh, ini helikopter yang jatuh itu ya. Iya, 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 berarti suplainya ada dekat sini nih. Mana itu dia? Oh, kosong ya? Halo? Ada film, Cuk. This looks like they drop. Kayaknya ini nih. Benar-benar kacau nih. Ini gampang banget ya ini. Wih, siapa nih? Siapa lu? Guadalamoral dan LST adalah tanah kita. Dan tanah kita itu adalah obat kita, kata dia. Ya. Ini punyanya Libertad, tahu enggak kata? Ah, Libertad. Ya, dan lu bakalan minta tolong kita kan, kata dia. Buat lawan Castillo katanya. Gua Honron ya. Komandan kedua. Ngeri juga. Tapi boleh juga. Caem gitu. Dan sexy and deadly. I like it. Gua doyan nih kayak gini-gini nih. Mantap sih. Keren. Mantap. Gile Honro aja. Sabar cu. Ternyata udah cukup kita amaze-nya sama si Honro ya. Ini kita di ontro rupanya. Sabar ya. Mana dia? Ntar dulu. Kalem, target spotted, gua udah tahu target spotted. Tapi masalahnya nih, nah kan, santai dulu dong ya kan. Mana tuh orang tuh? Oh, dari timur. Boleh, mau dari timur ke barat, selatan ke utara. Bodoh amat, mana dia? Yang penting datang aja kalian sini ya. Ih, sabar cuk, gua reload dulu bentar. Mana dia? Ih, kamu masuk ya, kamu berani-beranian masuk ya. Diundang aja kagak kamu ya. Modar lo kambing. Oke, sip. Dari utara, boleh. Mana dia? Kamu nembakin ya, beranian lo. Wah, ini nih. Mantap bukan? Gile. Truk gue tuh, truk gue. Abis-abis petasan gue tuh. Dari barat sekarang. Come on, lanjut. Beberapa biji juga ladenin aja sama kita ya kan. Udah kagok basah gitu. Sabarnya ada truk lagi nih. Ledakin dulu. Waduh, bum-bum down. Modar loh. Sabar bum-bumnya, gue habisin dulu nih orang-orang di sini. Mana dia? Ini kayaknya dia masuk dari sini dah. Nah, bener kan? Gue bokong loh. Modar loh kambing. Bum-bum. Tunggu mamang bum-bum. Sabar nih, gue lagi mau ke bagian timur nih. Gue mau nyelamatin bum-bum gue dulu tapi ya. Waduh, sabar. Ada beginian. Modar lo kambing. Beranian lo ya. Bum-bum. Bum-bum. Bangun bum-bum. Saya tepok kamu dua kali. Ayo bangun. Jangan lupa makan nasi ya. Ayo. Mana dia? Di sini ada orang nih. Mana dia? Berdua aja mau kemana om, piknik. Sabar dong. Diwas lo ya. Mana lagi ya? Mana dia? Oh itu dia. Kabur dia, kabur. Jangan lari lo. Lo kok buntu? Dilihatnya gue mau ngebokong malah buntu jalannya, sial. Mana dia? Waduh mak, meledos gue. Sabar cu, gue ngisi HP dulu. Oh itu udah ada orang. Ini orangnya. Ngapain om? Lihat kemana? Tiwas lo kambing. Lihatnya kemana aja, heran gue. Oke, beres. Gile. Dan lu punya talent Libertad ya. Tapi Helena butuh supply ini, kata dia. Iya, Helena bos lu ya. Dia bakalan habisin gue kalau kita gue gak bawa apa-apa, kata dia. Libertad pengen legenda tahun 67. Kirain udah pada tiwas, kata dia. Dia masih hidup. Oke. They paid him blood to put Anton's papa in his grave. We did. Lo kasih tahu ini, kayak lo kasihin supply ini dan gue bakal kenalin lo sama mereka, katanya. Ah sial. Ya lo bakal ngabisin gue nih. Paling enggak gue bakal ketemu legenda nih.
Then we can talk supplies. Okay. Libertad. El moral, la moral. Kita ini libertad, bukan la moral. Yeah. Okay. Kita bawa helikopter dari airlift. Oh, kita bakalan bawa helikopter, cuy. Helikopter gue yang tadi bawa bisa nggak ya dipakai ya? Tapi harus diambil ke sana, cuy. Ntar dulu kita ke sana ya, naik helikopter aja bawa ya. Nih, kita naik helikopter buat ngambil helikopter yang lain. Edan nggak tuh? Nah, gini cuy. Ntar dulu dong, ya kan? Hah? Oh, bisa pakai ini? Oh, ya udah langsung aja. Gile. Untung gue bawa helikopter, ya kan? Coba gue tadi bawa andong. Kan nggak bisa. Udah ayo, come on, kata dia. Widih. Dani, lu dapetin supply-nya lu ya. Pinga, el tigre, feast of the revolution. You gotta sign my pants. Dan lu harus natangin ke celana gua nih. Honron. Honron namanya. I'm with La Moral. Gua sama La Moral, kata dia. La Moral. La Moral ya. Waduh, diludahin kata. Oh, teroris. Honron, ini Loren. Gua tahu kata dia. Dia adalah guerilla. Lu bukan guerilla. Lu tuh geng jalanan kata dia. Oke. Okay. Lu tahu enggak yang di bawah sana kata dia? Coba cek kata Biofeda la facility kata dia. Eh dan legenda tuh enggak disuruh-suruh sama anak-anak katanya. Eh dan La Moral is keeping these supplies. This is our revolution. Ini tuh revolusi kita, bukan revolusi lu kata. Eh dan took a bullet in the stomach. Without this, he won't make it to tomorrow. Lucky mama. Lucky mama. The bullets I pull are from La Moral. There is a difference between playing with guns and fighting la revolution. Enak. Disangkanya dia cuma main-main ya. Gila, diremehkan cuy si La Moral ini. They're big on lectures. These abuelos wanna live in their museum, whatever. A quien le importa. Or maybe I borrow some souvenirs. Talk to me when you got a minute. Dan yang ngomong sama gue lu nanti ya. Ese. Oke, okay. Oke. Wow, menarik sepertinya. Gila juga. Sebenarnya si La Moral ini dia pemberontak apa gimana? Kok pada nggak didemenin sama si aki-aki ini gitu kan? Wah, nggak tahu juga gue ya. Oke lah ya, lanjut lah ya. Kita bakalan ke apa lagi nih? Nah, mereka supply itu akan membawa guerilla ini menjadi bersama-sama. Terima kasih kata dia. Gua bakalan mengapresiasi itu kata dia. Oke. Okay. Dan orang-orang itu benar-benar pintar kata dia. Kita ini butuh orang-orang muda kata dia. Karena kita harus bekerja dan Lorenzo nih. Edan. Oke. Okay. Honron bilang kata Lorenzo harus dikunjungi katanya buat Biofida facility itu kata. Tapi Lorenzo tuh enggak bakalan mau kata dia. Kesana gitu kan. Gue bakalan kasih dia sedikit pengingat kata dia. Edan. Dan lu bakalan ngebawa Biofida itu kepada dia kata ya. Yang harus kita lakukan adalah oh, ambil fotonya di situ kata dia. Tuh. Jadi si Oke. Iya. Tuh, mereka menyembunyikan sesuatu kata dia. Kita harus sedikit mengeplak Lorenzo kata biar sadar gitu ya kan. Oke. Iya. Come on, kita bakalan cari ke sana buat ngambil beberapa foto sampel lebih tepatnya ya, biar si Lorenzo ini agak sedikit sadar gitu ya kan. Kalau misalkan ada sesuatu yang ya biar mungkin agak sedikit tergoyah dan dia membantu. Gitu ya. Oke, let's go boy, kita berangkat. Nanti ya, kita ngobrolnya nanti. Gue lagi ada misi dulu nih. Oke, ini dia nih boy. Tempatnya Biofida. Ada engineer di situ dan kita bakalan ngefoto mereka yang di sini ya. Kalem, sabar. Kita bakalan hajar dulu orang ini. Hajar bumbum. Oke, sabar. Pelan-pelan. Apa ini? Ngambil foto. Cari Biofida facility buat bukti, terus mencet X buat foto seperti biasa ya. Yeah, oke. Okay. Tutorialnya agak sedikit tidak berguna. Karena kita udah tahu caranya kan, biasanya juga udah dipakai gitu loh. Buat ngetag orang kayak gini kan. Aduh. Eh, jangan gonggong dong. Kita ini lagi pelan-pelan di sini. Dia malah gonggong lagi.
Udah tahu gue lagi nyari-nyari orang di sini kan? Sabar dong ya. Mana tuh dia tuh? Sabar cuy. Mana sih? Ini di sini ada merah-merah nih. Oh, tuh dia tuh. Sabar ya. Gue bakal ngancurin dulu alarmnya. Oke, tinggal satu alarm lagi. Kita bakalan hancurkan dia. Hancurin bum-bum. Nih kalau misalkan dia udah dihajar, kita bakalan hancurin yang satu ini nih. Oke, sip, beres. Nice. Itu dia, boy. Iya kan? Ada lagi enggak? Kayaknya ada lagi di sini nih. Masih ada merah-merah, cuy. Sebenarnya kayaknya di dalam sini deh. Nah, kan ada suara tuh. Puh, gitu kan. Tidur, cuy. Tidur dia, beneran tidur. Om, ngapain jaga tidur? Astaga. Oh, bagus banget, tapi bapak pala ya. Tidur dia. Ya. Apa ini? Widih. Dikosongin, cuy. Dan kita lihat ada apa di sini kan? What the? Wah, dan cuy. Korban-korban ini kah? Kita foto dulu ya. Oke. Ini buat buktinya udah. Wah, dan cuy. Ini orang-orang dibuangin, cuy. Gile. Ngeri. Parah. Ngeri. Nah, kita bakal kesini nih, cuy. Di sini ada sesuatu kayaknya nih. Sabar ya, ini ada merah-merah nih. Jangan sampai gua ketahuan, cuy ya. Mana dia? Loh, nyangkut, cuy. Nah, kita sini kan. Nah, di sini ada lagi nih. Mana dia nih? Halo. Di mana Anda? Permisi. Nah, ada orang, cuy. Ada. Sabar ya. Ini kayak kandang buat apa? Wah, saya juga enggak tahu, cuy ya. Kenapa dia nanya ke gua gitu. Gua kan bukan orang sini. Dan ini masuk kandang ini lewat mana ya? By the way, ada suara berteriak cuy. Bawa sini cuy. Mau lo? Modar lo. Oke, sip. Sabar. Gue ketahuan lagi kampret. Oh ini ada orang nih. Modar satu lo. Mana dia? Ada lagi nih kayaknya nih. Mana dia? Modar lo. Dia melompat begitu. Udah kayak apaan aja kan. Sabar cuy, di sini gua harus foto sesuatu nih. Mana? Nah, ini nih harus gua foto nih. Foto dulu. Oke, beres. Waduh, alarm mantap sekali. Enggak apa-apa, mau alarm kayak apa kayak hajar aja udah. Mau apa kamu pakai turun dari mobil ya? Dia turun dari mobil lagi. Kamu reinforcement-nya ya? Lihat belakang Om, jangan mundur-mundur ya kan. Udah kayak undur-undur aja lo. Nah, tiwas lo ya. Mana lagi? Enggak takut ya kan, mau reinforcement juga ya kan, santai kita mah. Mana sini? Ya, bumbumnya tiwas. Apa lo, ha? Beranian kamu ya ngehajar bumbum gua ya? Benget. Bumbum, bangun. Ayo. Belum beres kita di sini ya. Nanti ya tidurnya ya kalau udah beres gitu. Nah, kita bakal masuk ke sini nih. Nah, kita buka dulu ini. Nah, ini ada sesuatu di sini nih. Kita lihat di sini ada apa ya. Tadi ada kandang, terus ada orang yang dibuang di kali. Di sini apa ya? Oke, kita lihat dulu ya. Ada apa di sini? Oh, ini dia nih. Oke, beres boy. Sip. Oke, come on, kita balik ke si El Tigre. Gila, kayaknya ada penelitian di sini ya. El Tigre, gue dapet gambar-gambarnya. Lu gak bakalan percaya apa yang dilakukan mereka. Ini benar-benar parah banget. Iya. Gabriela gimana kata dia? Gue gak tahu gimana ngomongnya nih. Dia udah gak ada. Aduh kata dia. Oke. Ayo kita pulang katanya. Waktunya kita buat si Lorenzo itu bangun. Karena sekarang dia masih ngigo. Oke, cukup. Wede. Kita masih anak-anak El Tigre ya kata dia. Tawa lagi. Lorenzo. Lorenzo.
I took pictures of that place Horan was talking about. Ini gua ngambil gambar nih yang diomongin si itu tuh. They look free to you. Sial kata dia. Inilah yang Libertad dan juga La Mera itu pertahankan katanya. Iya, betul sekali. Gua enggak bisa lihat ini lagi kata dia. Gua enggak ngevote buat Castillo. Perang udah berakhir katanya. Lagian siapa juga yang nanya ya kan. Dan lu udah menggoyangkan pohonnya kata dia. Wede, gila juga ya. Ngeri gitu loh. Oke, itu dia. Jadi sepertinya dia sudah agak sedikit goyah ya si Lorenzo itu. Dia balasannya cuman, gua gak milih si Castillo. Lagian siapa juga yang nanya dia milih siapa ya kan. Lu mau milih Castillo kayak mau milih si siapa, Pak Ijo kayak siapa kan. Kagak ada yang nanya gitu. Nah kan, kita kasih dulu dan donasi dulu dong ya. Oke, kalau gitu ya, untuk part kali ini kita sampai di sini dulu. So thank you semuanya yang udah nonton, dan juga thank you udah kasih like-nya seperti biasa. Kita bakal ketemu lagi di part selanjutnya. So I'm signing out and ciao. We'll be right back.